Anto, Reza, Lesti, Kabayero. Sorry, makan ini, Pak. Siapa berani makan ini? Jengkol? Jengkol. Wow, segera kan? Ini rendang burung puyuh, cuy. Oh my god. Mau nambah guys, tapi gue tau diri lo ya we. Badan udah segede babon. Kayak kita tempe kapar, kita mau makan. Mau makan lagi anak dan ini katanya terkenal banget sih. Akhirnya kita berkesempatan buat mampir ke dapurnya dan mengintip pembuatan makanan yang khas di sini, yaitu pepes telur ikan. Sekarang kita ke dapurnya. Dan oh iya tahu kasih daun kayak gini makannya nanti ya. Kalau kami di sini oh bisa dimakan. Emang namanya kalau di sini. Bisa dimakan ya? Oh, aku pikir enggak bisa. Nanti kita coba. Rendang burung pakai daun tuh. Mantap. Jadi sekarang kita lagi ngeliatin ada rendang burung puyuh. Burung puyuh tuh enak banget. Yang kecil tuh kan telurnya, ini ya. Burungnya. Ini rendang. Terus ada lagi telur ikan. Ya. Dipepes, dibakar. Dipepes, dibakar itu spesial makanan di sini. Itu wajib dicoba kalau mampir ke sini ya. Untuk pepes telur ikan, pertama-tama telur ikannya dicuci sampai bersih. Kemudian dikasih garam. Dan untuk menambah kelezatannya, pepes ini ditambahkan dengan daun kunyit. Oke, telur ikan yang sudah dikasih garam diletakkan di atas daun pisang. Di sini benar-benar diperhatikan agar telur ikan yang ditaruh di daun pisang semua ukurannya sama. Kemudian ditambahkan dengan irisan bawang merah. Nah, ini dia yang spesial banget nih. Ada bumbu rahasia yang dimasukkan ke dalam pepes telur ikan ini. Rahasia, nggak dikasih tahu kita apa bumbunya. Tangan pekerjanya cepat banget melipat daun pisangnya. Gila. Dan tara, udah jadi banyak aja ini pepes telurnya. Nah, pepes telur ikan yang tadi dibungkus langsung dibakar di atas bara api. Jadi ini ikan lomak. Ikan lomak dimasaknya apa ya? Kuning gitu. Ini burung puyuh yang tadi kita lihat di dapur yang lagi proses. Ini udah matangnya burung puyuhnya, spesial juga di sini. Sama ini ikan baung. Ikan baung yang pedasnya baung pedas. Ini mah Melayu banget ya kan. Terus ada tambahannya dong. Lihat dong ini apa. Siapa berani makan ini? Jengkol. Coba kita lahap semuanya sama tadi pepes telur ikan maksudnya. Kita tunggu telurnya, dibakar telurnya cuy. Nah ini sambal asam spesial juga di sini. Jadi kalau mau makan telurnya cocok sambal ini kayaknya endol. Ini sambalnya seger banget, ada tomat-tomatnya gitu. Jadi asam masih pedes gitu kayaknya rasanya. Cobain nanti ya. Ya sebelum kita makan telurnya, kita makan rendang burung puyuh. Ini cuy burung puyuhnya. Wow. Oh iya. Aku makan rendang ini tanpa nasi. Itu benar ini. Oh my god. Segar. Ininya bumbunya karena tapi apa lu dari kantongnya banyak pengen. Oh my god. Lihat tuh, sudah ada pada lahap makan.
Gak kemasaran. Itu dari pagi gak makan. Ini makan rendang juga ya, gimana ya? Banget. How you like that? Enak banget, ini gak ada sih di Jakarta. Iya sih, benar-benar. Buruk puyuhnya, uish. Kembalnya makan ya. Burung puyuhnya enak gak sih? Enak kan? Sembleho. Aku pikir kan alat biasanya burung puyuh ya. Tapi ini enggak. Ini rasa lembut banget burung puyuhnya. Lebih rendah. Ini daun singkongnya juga lembut banget loh. Enggak keras. Kan tadi dikasih daun mangkok gitu kan. Ini daun mangkok tadi. Rasanya unik. Ini biasanya kan gak pernah dikasih daun-daun gitu. Enak banget. Unang. Aku mau coba sambalnya. Yang manis enak banget deh. Sambal yang ini apa Jas? Mau nyobain yang asam membuat telur. Ini yang manisnya. Ada dua sambal. Ada tiga, ada sambal hijau juga sih. Durinya. Asam segar. Ha-ha, kayak kok ada rasa uniknya ya? Ada aroma-aroma khasnya gitu loh. Tuh. Aku terpesona sama ini. Burung. Burung puyuh. Burung makan burung ya? Kan baru pertama kan burung puyuh di rendang. Burungnya cuma digoreng doang. Kan? Dulu dia. Kenanya dulu. Dan ikannya enak. Sikat dulu. Jadi kalau bagian baru. Ya, ini nggak komplit ya Pak. Ini aku mau nyobain apa ikan baung asam kode. Dicoba. Sembleho. Ini benar enak. Rasanya kayak apa ya? Teksturnya kayak ikan patin gitu kali ya. Lempak lempak lemaknya juga sama. Enggak banyak. Durinya di lihat kok. Jadi sumpah enak. Ini bukan yang di jadi langsung dari sungai. Dan aku suka bukannya kenapa lemaknya itu berasa berlemak gitu loh. Oke, lemak ya. Endol guys. Wis, ada yang nambah cuy. Nasi. Enggak apa-apa. Hajar, ini memang enak sih. Nasinya juga beda ya. Ini beras mudik, beras ladang. Kayak apa nasi jagung gitu. Sumpah, lemaknya enak banget. Mau nangis, kalau ada pikir mau nangis. Sumpah ini nih, enak banget nih, beneran sumpah. Jagung meninggal ya. Gak mau nanti. Enak, sumpah. Masih ada telur ikan, apa tadi rendang puyuh. Ini banyak yang mau kemakan, kayak mana ini? Nasinya udah mau habis pula. Lihat mulai betok. Mohon maaf lahir dan batin, ha, cobain. Gue penasaran pengen cobain yang namanya apa tadi ikan baung ya? Ikan baung asam pade. Duo ya, kita berlah. Tuh, pendulinya. Kenapa? Ada beneran. Beda sih sama ikan. Kita lebih banyak. Masih panas banget ini, masih ngebul. Kita buka yuk. Kita buka. Oh my god, tangan gua masih belepotan. Bodo amat. Oh. Cuma ada di sini. Cuma ada di sini doang, di kapar doang ya ada ini telur ikannya. Wow. Ini dia. Wush. Wow. Ini kan bumbu-bumbu spesial dari kita, lihat sendiri kan.
Wah, segar banget. Kita cobain telurnya ya. Aku penasaran banget sama telur. Masih panas kan? Hewan. Jangan lupa rekomendasinya pakai sambel itu. Semblehoy banget, sumpah. Semblehoy. Terus segar banget. Enak bumbunya sama cuman. Enggak ketelur itu ada original ya. Heeh. Bisa dikasih apa-apa lagi. Ada aroma-aroma daun kunyit itu jadi. Ya. Aku pakai sambal tadi ya yang dibilang sama abang pakai sambal ini. Beda-beda. Kalau sambal masih panas banget. Ada masih rasanya. Kenapa buka original? Originalnya enak banget. Kalau telurnya dan masih lembut, nggak keras gitu. Terus bagel ya? Kalau kita dimasakin ya? Pas kita datang dimasakin. Woi, woi. Woi, udah selesai woi. Gak apa-apa, saya nambah makan ini. Ditambah cabai hijau. Aku pakai tambah cabai hijau. Ini dari bersihnya gitu enak. Oh iya, aku gak cobain cabai hijau ini enak kan? Tumpah ya, enak banget. Mau nangis gak? Yaudah. Mau nambah. Mau nambah guys, tapi gue tau diri loh ya weh. Gak cuma gue. Tau diri gue, badan udah segede bangun. Lanjut. Juara kan? Tekan makanan-makanan di sini semuanya. Yang pasti kalau Kapar jangan lupa harus cobain makanan khas daerah Kapar. Mana best? Harus coba makanan khas Kapar ya. Mulai dari rendangnya, ikannya, telur ikannya, semua wajib dicoba. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Sampai ke Bukit Tinggi. Bye bye.